Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jakarta Selatan, Nur Syam Daud, membuka Festival Little Tokyo Enichisai 2017 yang digelar di kawasan Blok M Square, Jakarta Selatan pada hari Sabtu 13 Mei 2017. Dalam sambutannya, Nur Syam mengatakan, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan memberikan apresiasi dan menyambut gembira pelaksanaan Festival Enichisai 2017 di kawasan Blok M ini. Menurutnya, kawasan Blok M merupakan salah satu pusat perniagaan di Jakarta Selatan yang sudah sejak lama dikenal sebagai pusat fashion dan food and fun. Festival yang diselenggarakan selama 2 hari ini diharapkan dapat menumbuhkan cinta buatan Indonesia di kawasan Blok M. Festival ini juga diadakan sebagai bentuk partisipasi masyarakat Jepang untuk menyambut HUT DKI Jakarta yang ke-490. Sama-sama kita ketahui bahwa kawasan Blok M ini adalah kawasan yang sejak dulu terkenal sebagai pusat perniagaan di Jakarta Selatan. Kemudian kawasan Blok M ini juga terkenal sebagai pusat fashion, kemudian pusat food dan fun. Dan ini sudah terkenal sampai ke mancanegara. Karena itu, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan sangat menyambut gembira adanya festival ini dan sangat mengapresiasi. Karenanya maka tadi kita lihat ada gambang kromong di awal, kemudian ada juga tari selamat datang, dan kami juga membawa sepasang Abang None, Non Saras, dan Abang Sirot. Mereka adalah finalis Abang None Jakarta Selatan 2017. Merupakan partisipasi kita dalam rangka sebentar lagi adalah hari ulang tahun Jakarta yang ke-490. Jadi mudah-mudahan adanya Festival Enichisai ini merupakan start awal kita untuk memeriahkan hari ulang tahun Kota Jakarta yang ke-490. Kemudian festival ini juga adalah bentuk kerjasama antara saudara-saudara kita yang berasal dari negeri Jepang dengan kita-kita yang ada di Jakarta, khususnya di kawasan Jakarta Selatan. Terjalin kerjasama yang baik antara Bu Lurah, kemudian Pak RW dengan saudara-saudara kita yang berasal dari negeri Jepang. Dari kawasan Blok M Square, Jakarta Selatan, Tim Liputan Kominfo dan Stasiun Jakarta Selatan melaporkan.